Bagian dari safari politik di Jawa Timur, Zulkifli Hasan mengunjungi kantor pengurus daerah Muhammadiyah di Kabupaten Ngawi. Ketua MPR RI tersebut kemudian ikut salat berjamaah di Masjid Mujila yang baru selesai dibangun warga Muhammadiyah setempat. Dalam safari politik ini, Zulkifli Hasan mentarjetkan mengunjungi 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Selain diminta meresmikan masjid tersebut, Ketua DPP Partai Amanat Nasional tersebut juga berorasi politik sebagai bagian tebar pesona untuk berkompetisi dalam pemilu presiden pada 2019 mendatang. Dari berbagai foto dan tulisan, Zulkifli Hasan mencitrakan dirinya sebagai calon presiden. Dengan pencitraan tersebut, Zulkifli Hasan menjajaki potensinya sebagai calon presiden alternatif selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk menyongsong pemilu 2019. Saat safari politik di Ngawi, Zulkifli Hasan juga mengkampanyekan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Kofifah dan Emil Dardak. Dengan harapan pada tanggal 27 Juni mendatang, warga Muhammadiyah memberikan suara untuk pasangan nomor urut 1. Saya datang ke Jawa Timur mengajak ya umat Islam, tokoh-tokoh, orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki integritas, yuk sama-sama kita memperbaiki negeri ini dari dalam. Dalam apa? Ikutlah DPRD Kabupaten, ikutlah DPRD Provinsi, ikutlah DPR RI agar kita bisa menjaga umat yang besar ini. Kami kasih karpet biru untuk ikut bersama-sama dengan kami. Itu. 2019 sekarang masih pecahkan koalisi. Tunggu saja nanti mudah-mudahan setelah sebelum atau setelah lebaran ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Dari Ngawi, Andi Susilo, GRTV. We'll be right back.